Okay, hello guys, balik lagi sama gua di Ferdi Gaming, cuy. Nah, hari ini gua bakal main Free Fire. Tapi nih, lihat teman-teman, ping saya di sana sangat membagongkan. Tiba-tiba naik begitu saja, cuy. Lihat, sangat membagongkan sekali sinyalnya ini. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih menghadapi masalah yang seperti ini ya kan, sinyal membagong 99 plus ini, cuy. Gua ini ada tips dan caranya ya agar ping kalian tuh tetap stabil di antara 46 sampai 50-an ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tips dan caranya, cuy. Oke, teman-teman, yang pertama yang kalian lakukan ialah kalian itu pergi yang namanya ke Play Store, cuy. Ke Play Store yang ada di HP kalian ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian cari yang namanya 4G LTE, teman-teman. Ini ya, teman-teman, kalian ketik aja 4G LTE, teman-teman. Only, cuy ya. Nah, kalian ketik aja ini, cuy. Nah, kalau udah kalian cari yang namanya ini nih. Pilih yang 4G LTE only, cuy. Yang gambar ini, teman-teman ya. Kemudian kalian install, cuy. Ini cuma dikit ya, sekitar 5 MB-an atau 4 MB-an, cuy. Nah, kalian install, cuy, karena saya udah install, jadi tinggal buka ya, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal buka aja, cuy, aplikasinya. Nah, kalau udah kalian buka, tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Kalian pilih yang namanya di atas ini, SIM 1 LTE, 3G, 2G, atau setting, teman-teman. Nah, kalian masuk ke sana, cuy. Terus, yang ini kan ada ini, LTE atau UMTS Auto PRL dalam kurung, cuy. Nah, kalian klik di sini ya. Nah, kemudian yang ini tuh kalian pilih menjadi LTE only, cuy. Nah, kadang Free Fire kalau udah LTE itu masih nge-lag ya, cuy. Nah, jika udah kalian ketik LTE only ini, cuy, maka jaringan kalian tuh bakal 4G, teman-teman ya. Selalu 4G, cuy, nggak turun-turun gitu, cuy. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke Free Fire-nya lagi, teman-teman. Kalian close aja. Oke, close. Nah, kita bakal masuk ke Free Fire-nya lagi, cuy. Oke, sekarang kita udah masuk ke Free Fire-nya lagi, teman-teman. Lihat ping saya, cuy, 50-an, teman-teman. Nah, tadi ping yang membagongkan menjadi lancar ya. Nih, sekarang saya udah bisa nembak-nembak, cuy. Nah. Oke, udah ngikil juga kita. Lihat pingnya, cuy, stay 50 dan 54 ya. Ini bagus banget buat kalian yang mainnya ngelag-ngelag gitu, cuy. Keren, cuy ya. Nah, dia mau bewan kita pakai itu ya. Karu, dia pakai karu juga, cuy. Nah, ini recommended banget buat kalian yang sinyalnya tuh sering patah-patah, ngelag-ngelag gitu, cuy. Nah, pokoknya ini keren banget dah ya. Enak, cuy, stay 50 pingnya ya. Dijamin nih, nggak bakal turun, cuy, ping kalian. Oke, mantul ya. Nah, one hit, cuy. Semuanya pakai card ya sepertinya ya. Oke, kamu tadi bunuh saya. Kamu lagi, oke, mantap. Kamu lagi. Anjir, nggak kena. Anjir. Anjir, nggak mati-mati dia. Selesai. Kalau lagi ya. Global car ini, cuy. Sakit ya car di sini ya. Masak obat nih. Lagi nih. Rata, cuy. Ini mantap nih, cuy. Gak ngelag-ngelag ya, gak patah-patah nih. Pingnya juga stay banget nih, teman-teman. Siapa tuh? Oh, ternyata saya mati, cuy. Oke, mantap ya. Sekali lagi kita main, cuy. Nih, mangsa satu, mangsa dua. Anjir, gak kena. Susah. Oh, anjir.
Nah teman-teman, hanya segitu saja tips dan caranya cuy, semoga itu dapat membantu kalian ya. Lihat pingnya cuy, stabil, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy, dadah.